Udang santang. Dari sungai. Ini bung. Mantap. Padahal tuh udang santang. Dajak lah orang ini. Kalau Pak Rektor lah makan di rumah kita tuh artinya lah saling memaafkan, lah saling memaafkan tuh. Karena kan saya ini kan paling sering ngeruci. Oke. Ini lempah ikan sungai Baungnya ada di sini. Alhamdulillah. Nah. Ini kita tabalkan, kita tabalkan sebagai uncak. Adik tuh. Nah, nih, pucuk menton. Pakai pucuk menton, ini ikan kerapu. Nih.
Jatuh kali usman. Kau cara apa nih? Tepat tau? Udang kerapu. Kerapu. Udangnya sih kosiko aja mah. Macam itu. Masya Allah. Pakai mentaun. Pakai mentaun. Datu. Aku berapa bulan terakhir banyak di Bangka, Datu. Jadi kita ini pasca lebaran lauknya kayak gini kalau orang Bangka. Ini lempah darat petis, lempah darat seladi, kepala ikan, ada udang, ada rusep, udang galah, ikan sungai. Para datuk ini para petinggi negeri makan rusep. Mau belacin. Naikkan apa nih? Kepras. Ano, kepras. Kepras. Ini udang panami. Ini makan. Bau ini makan raja-raja ya. Emang udah ketang. Oh. Ambil belajar. Ambil belajar. Ini tempat tulang ya? Oh, tempat tulang. Waduh. Ini deh. Mantap. Udah, Bang. Oke, langsung selesai semua. Ini lah, menu lah. Oke. Sip. Mantap, kita menikmati makanan. Saya ingin melayani guru-guru saya, yaitu Profesor Bustami Rahman, Ketua Lembaga Adat Melayu. Datuk Sri Haji Imron Pangkapi, ini datuknya para datuk se-Bangka Belitung. Baik untuk kaum keliat maupun yang tidak keliat, kata Johan Morotu. Datuk Ali Usman, pengurus LAM, nah Profesor Saparudin. Nah nanti kita masih nunggu Rektor UBB, masih di jalan kata beliau. Aku nih nah, orang beliau nih lah biar beliau menasihati kita-kita orang Bangka nih bagaimana cara budaya makan. Nah, ternyata Profesor makannya pakai tangan langsung. Datuk Imron Pakapi begitu juga. Maka duduk lah, langsung ambil madinya. Nut, mobil nut, pakai nut. Biar tak ada. Wah. Ada mangkok ni. Kayak ngirok ni. Mangkok kecil ni. Nah, ini Rektor OBB. Ambil langsung saya lah. Bro. Silakan. Profesor. Lu belum berani. Oh, iya. Pak Rektor sini. Siap. Ya. Foto mendoakan. Ora, bagus. Ora, Pak Rektor mendoakan. Tadi ikut acara Pak. Tadi ikut acara Pak Bu. Nah. Pesta besar nih. Karena mumpung Datuk Imron ada di sini. Jadi kalau Datuk Imron ada di sini ngomong baung kemarin kan. Betul, mati kuasa beliau lah ngomong kan itu kode. Mantap. Padahal udah ketang.
kita ajak lah orang ini. Kalau Pak Rektor lah makan di rumah kita tuh, artinya lah saling memaafkan, lah saling memaafkan. Karena kan saya ini kan paling sering ngeruce. Jadi kau WA ke beliau, Pak Rektor minta maaf banyak salah. Kau minta maaf ke ini, kau yang minta maaf benar. Karena kau kaget ngeruce, karena soal ngeruce ke kau. Kan kau paling sering, Prof. Ngeruce ke beliau dah. Kau bilang, mensalah, emang kau ngaku salah. Kecil lagi. Yang enak tuh seluang. Iya. Yang enak tuh seluang sebetulnya goreng ini. Apa kemarin? Tanah-tanah. Ya, tapi apa? Banyak lagi seluang. Banyak. Kok pakai jaringan nyari? Malam-malam nyari ya. Jadi memang beginilah menunya orang Bangka kalau habis lebaran tuh jangan ada daging. Ada padaran ikan asin, ada ikan apa ini? Kerapu. Ah. Ini kerapu. Kerapu itu. Kerapu, kerapu. Jadi Prof. Prof. Saparudin ini. Lama kering. Lama kering dari tadi. Kerapu kan. Lama peluh. Jadi kok taruh kok kue tadi. Satu pun gak ada yang ngepel. Dia kawa. Kami kemarin makan Pak Kuning. Udah kawa. Dia makan lah. Bangka tidak suka ke orang itu tingkatannya tiga, satu langok, kedua melingos, nah yang ketiga ini yang paling bahaya, gelik yuk. Nah itu asaklah gelik yuk, karena ngaji sebagus apapun jalan melingos, nah bahaya ya. Jadi Pak Rektor tuh udah mau buka baju, cuma malu dengan senior-senior. Baju dan kaki tuh macam. Iya, kaki macam ni. Jadi yang namanya anak tu harus kaki macam ni dulu ya. Di rumah kami ini kan ada empat beradik. Ada empat beradik yang laki. Jadi kalau makan dibilang nikmat. Di rumah ni asap makan ada orang lapan. Asap berdua. Ada orang lapan, nak berlapan ke kaki? Jadi dua itu. Oh dua. Kaki yang begini itu makan. Oh kaki itu makan kan? Asal kita makan macam ni, secara halus dia ngomong. Makan lapan. Makan orang lapan dia nyindir. Ada nyindir kan? Jadi kalau di sini tuh makan ya ceritanya cerita Bangka, tidak ada politik, tidak ada kepentingan, itu asiknya. Tali-tali, ya bukan pakai tali, ya pakai akar tuh lah. Ikan lele, datang lalame di Palembang berapa tahun? 10 tahun. Itulah enaknya kalau saya kumpul, saya itu sambil belajar, saya kumpul sama orang-orang pintar, saya belajar. Cuma pintar rektor. Cuma saya tinggal di sini junior. Jadi kumpul dengan orang pintar saya jadi tahu. Dia punya es mambu, es campur gitu kan? Es campur. Yang kacang merah itu. Nah, yang kacang merah itu, campur kacang merah itu. Dia bilang. Kalau yang membedakan itu adalah rollnya itu, roll yang untuk ulir ngiling itu. Jadi dia punya itu asli dari Cina. Ulir ngiling itu. Jadi kalau dia putar gini, keluar es itu halus benar. Itu maka es mambo itu kalau orang datang, kalau kita makan es mambo di mana es itu kasar. Tapi kalau kita makan di situ macam salju. Mesin serutnya tuh. Jadi mesin serutnya tuh kata dia bilang rumahnya boleh di Indonesia. Tapi yang di tengahnya itu yang matang. Yang di tengah itu yang kilat itu stainless itu. Komentar ya, nggak pakai ngomong lagi. Ya lah, pandang jelas lah. Perut baru lipat.
Ora, nek makan orang duwe jeneng. Ya, orang duwe berarti ya kan. Jadi kalau ngampar tuh enaknya kayak gini. Mak kita nyindir kita loh. Nah, yang makan orang 8 ya. Sampai makan orang 4. Nah, orang 4. Jadi air liur, air mate, air ingus, keluar gele-gele. Air liur, air liur, air mate, air ingus. Nah, kita sudah selesai makan-makan. Alhamdulillah. Enak, Prof, ya? Oh, luar biasa. Ya, itu perlu diulang lah, paling enggak satu bulan sekali. Siap, siap. Ini gara-gara rektor tadi minta aja sebulan sekali ya. Kita adakan. Kupu tekeriade dan datuk nih. Mendak muka baju. Muka baju. Yang paling hebat tuh Profesor Separdin. Itu empat piring makan. Kelihatan ya. Tadi tiga kali dah. Tiga kali. Bukan, kok sengaja aku tutup. Jadi yang paling kau tidak nyangka ternyata yang paling nua makannya Profesor Separudin, Dato Sri Imran Pangkapi. Aku nomor 4 lah. Ya. Beliau nomor 4. Tinggi. Cuma beliau agak-agak ada malu karena ada serius. Sesuai urutan ya. Sesuai urutan ya. Tapi ini yang tidak nyangka. Karena lagi persiapan dari pagi. Tahun ini kan. Bener lah tapi bener. Ya kata orang Jakarta ya now. Jadi memang kalau menu orang Bangka itu kayaknya enggak berani makan dua itu kan. Pagi Ade. Jadi menu orang Bangka itu tidak bikin lungoi ya. Tidak bikin lungoi ya. Lungoi itu makanan. Ya, jadi tidak lungoi kita. Tidak lungoi dan tuan rumahnya tidak lango. Tidak lango. Itu benar tuh. Ya, boleh lah. Oke, ikuti terus channel Atok Kolok, Bangka Belitung, like, comment, share, and subscribe.